Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agung Nur Puji TV. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke. Nah, kali ini Agung Nur Puji ingin mencoba eksperimen lagi. Ini dia. Dengan odol ya atau pasta gigi ya, kita pakai Pepsodent. Nah, ini akan coba saya terapkan atau saya aplikasikan ke bibir saya yang hitam ini, teman-teman semua. Bisa nggak sih bikin bibir saya lebih merah gitu, kesannya lebih cerah gitu ya. Yuk kita ikutin videonya. Oke, caranya sebenarnya cukup simpel, teman-teman. Ini kita tuangkan atau kita oleskan dulu di tangan kita Pepsodentnya. Kemudian kita coba aplikasikan atau oleskan ke bibir kita, teman-teman semua. Oleskan secara merata ya. Oleskan secara merata pada bibir kita. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya teman-teman, yang penting rata. Oke. Ya, oke. Sudah dirasa cukup ya teman-teman semua. Nah, setelah kita oleskan pasta gigi atau odol ini ke bibir kita, itu teman-teman diamkan selama 15 sampai 30 menit ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengoleskan bibirnya didiamkan selama 30 menitan, itu teman-teman bilas dengan air, kemudian teman-teman bisa gosok menggunakan sikat gigi ya teman-teman bibirnya. Tapi jangan terlalu keras, khawatir nanti iritasi bibir teman-teman semua. Oke, cukup. Oke teman-teman, nih lihat hasilnya teman-teman semua. Oke, ketara banget perbedaannya teman-teman ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton sampai dengan akhir. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.